Battle dong. Battle wani. Battle. Battle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di channel Alka Official, teman-teman. Saya doakan kalian semua semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki. Yang masih jomblo, saya doakan semoga cepat dapat pasangan yang sesuai dengan kriteria, sesuai dengan keinginan masing-masing, teman-teman. Oke, saat ini saya berada di Desa Mandiro, Dusun Kocebah. Entah bahasanya apa, mungkin Sukojowo. Kecamatan Tegalampel, Bondowoso, teman-teman. Ini akan ada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Baitur Rahman yang disupport dua sound system, teman-teman. Mutiara Audio dan satunya lagi apa ya? Kita lihat. Yang ini Mutiara Audio, teman-teman. Kemudian yang satunya Aini Musik Audio Sound System. Yang ini Aini Musik dari daerah sini sendiri, teman-teman. Kemudian Mutiara Audio berasal dari Desa Kelabang, satu kecamatan. Ini nampaknya gak puas dengan sound daerah sendiri, menghadirkan sound dari luar desa atau luar daerah, seperti itu. Duet di acara Maulid. Oke, kita review saja, teman-teman, satu per satu. Untuk Aini Musik membawa 8 box subwoofer model Keong, teman-teman. Ini strumnya Bondowoso, box Keong. Strumnya Bondowoso. Untuk speakernya 18 in. Untuk merek ada dua merek, PD dan RCF. Kemudian low-nya ada dua box. Ini sebetulnya sepertinya model ini, teman-teman, kayak wear-wear ini. Ini di depan biasa dikasih horn atau tweeter kalau punya wear-wear. Santolop 12 in. Itu mereknya sudah lupa katanya. Kemudian untuk middle-nya ada tiga, isi double plus tweeter. Merek asli dan ACR campur, teman-teman. Untuk twitternya kita tanya nanti. Dan untuk yang satunya Mutiara Audio sama 8 box subwoofer model vented, teman-teman. Kalau dilihat sepintas ini kayak turbo. Ini model vented ditutupi kain, jadinya kayak turbo. Ada 8 box single model vented, mereknya Excellent. Kemudian low ada 2, 15 in, isi double. Untuk low-nya, teman-teman, ada 2, isi double. 15 in, merek Platinum. Kemudian mid-nya ada 4, 10 in, isi double plus tweeter. Untuk mereknya campur, yang 2 box ada 4 speaker merek Fabulous, dan 2 boxnya lagi merek asli. Seperti itu, teman-teman. Kita ke power. Full ombro, teman-teman. Nih. Ombro.
RDW alias Rakitan DW. Ada 6 unit power. Yang ini 30 ampere, ini 25. 30 ampere 20. Yang ini 20, kemudian yang paling atas 5 ampere, teman-teman. Yang dua power ini 30 ampere dan 25 untuk subwoofer main 4 ohm. Ini untuk low. Middle gitu ya. Middle 30 ampere sama main 4 ohm juga. Kemudian ini untuk low 20 ampere. 20 ampere juga, teman-teman. Yang di atas. Yang paling atas 5 ampere untuk tweeter. Sama. Full main di 4 ohm, teman-teman. Kita ke belakang. Itu tampak belakangnya seperti ini. Dan apabila berminat mungkin mau menghadirkan Mutiara Audio, nomornya akan saya cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman. Oke, langsung kita ke power dari Aini Musik. Ini 20 ampere double, teman-teman. Trafonya ada 2. Ini gak dipakai, teman-teman. Yang ini untuk sub, angkat 4 speaker, main di 2 ohm. Kemudian ini untuk low, main 4 ohm. Yang ini untuk subwoofer juga, 20 ampere. Ini beli dari Surabaya katanya, teman-teman. Spesial yang ini. Kiriman dari Surabaya. Main di 4 ohm juga. Subwoofer ada 2, teman-teman. 2 power. Yang ini main 2 ohm, yang ini main 4 ohm. Kemudian untuk middle sudah well up Yamaha P7000S. Nih, teman-teman. Ini untuk middle sama main 4 ohm, yang ini angkat 3 speaker, teman-teman, untuk tweeter atau horn. Ada 3 tweeter, jadi main di 2,7. Tuh, perkabelan masih ala kadarnya, teman-teman. Ini kabel listrik. Seperti itu. Dan nomor dari Aini Musik akan saya cantumkan di kolom deskripsi juga. Selanjutnya kita ke ACC, teman-teman, ada di sana. Dan untuk kelistrikan sama-sama membawa dedet. Untuk speknya kita tanya nanti. Itu. Yang ini punya Aini. Kecil dinamonya, teman-teman. Yang di sana punya Mutiara. Kita ke ACC. Untuk Aini terlebih dahulu, teman-teman, mixer EFX8 merek Suncraft. Kemudian ini sudah memakai manajemen, teman-teman, DLMS merek DBX Driflex 260. Kemudian ada analisis untuk efek vokal dan juga ada DVD. Gak tahu masih dipakai apa enggak ini. Dipakai. Masih, Pak? Masih. Aksesoris punya Mutiara. Sama, teman-teman, untuk mixernya EFX8 Soundcraft. Dan efek analisis, kemudian crossover DBX. Dan
equalizer merek Behring. Ini sudah ada owner dari apa ya? Aini. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Aini. Bapak Aini sendiri. Iya. Sudah berapa lama, Pak? Sudah hampir 7 tahun. 7 tahun ya. Dari dulu sudah memakai bok keong itu ya? Iya. Dari pertama kali buat. Iya. Terus sudah habis dana berapa Aini? Aini habis berapa ya kalau dihitung? 100-200? Antara 200-an. 200 ya? Iya. 200. Masuk akal teman-teman. Iya. RJF. Iya. Sama PD. Merek luar semua. Kemudian ini untuk apa ini, Pak? Ini untuk pengeras. Oh, toa? Iya, toa. Medal anu ya? Medal apa? Medal balap. Medal balap. Anu teman-teman, jurus pamungkas, medal balap. Sampai keluar daerah ini, satu kecamatan nyampe ini. Nyampe. Jurus pamungkas, teman-teman. untuk kedepannya mungkin mau nambah apa gimana, Pak? Insyaallah kalau ada dana rezeki. Keinginan sampai berapa subwoofer? Keinginan saya sampai berapa ya? Seandainya Rah. Ya, seandainya punya kemampuan gitu. Ingin ditingkatkan rencana saya. Kalau ada uang pokoknya, kalau ada uang ya itu dah. Mungkin ya, kok sampai buat bokeong apa pengen kayak strom gitu, strom audio. Iya, aku pengen. Better ya. Iya. Pengen kayak strom. Iya. Megabot gitu ya. Kalau kalau di Blitar ada strom. Blitar apa Malang strom itu? Bung Hendri. Om Hendri, halo Om, ini penggemarnya ini. Pengen kayak Om Hendri katanya. Betul. Mungkin itu aja Pak Ani. Semoga keinginan untuk nambah cepat tercapai. Amin. Dan semoga tetap laris manis dan tambah maju ke depannya. Selanjutnya kita ke owner dari Mutiara, teman-teman. Nih, sudah sama ownernya. Dengan Mas siapa? Agus. Mas Agus. Untuk Mutiara sudah berapa tahun sampai sekarang? Kurang lebih 5 tahunan, Mas. 5 tahunan, lebih muda dari Aini ya. Aini. Lebih muda 2 tahun. Untuk itunya, Mas, lupa saya. Merek Horan. Antel, Mas. Antel. Iya. Terus itu dedetnya yang berapa kVA? Untuk mesinnya yang 24, untuk dinamonya 15.000. 15.000. Iya. Untuk yang Aini, tahu ya? Kurang tahu, Mas. Ya, ini masih ada orang. Yang berapa ribu, Pak Ani? 16 PK. Dinamo? 7.000. Nah, 7.000. Separuh ya. Separuh dari Mutiara. Kemudian apalagi yang mau ditanyain? Boxnya, box subwoofer. Dari awal langsung vented apa box yang lain, Mas? Dari awal itu udah memang vented, Mas. Dari awal ya. dari awal vented. Kemudian untuk kedepannya mungkin mau buat lagi? Ya, insyaallah rencananya sih mau nambah 8 lagi, Mas. 8 box ya. Lagi, tetap vented, Mas. Tetap vented. Kelebihan vented itu apa sih, Mas? Daripada yang inilah yang bisa dilihat keong sama vented. Untuk vented sama keong ini untuk koplo masuk yang vented, Mas. Yang keong juga masuk, Mas. Kelebihannya sama, itu. Sama ya, sama. Semoga ini, Mas, Mutiara tetap jaya dan tambah maju. Terima kasih. Dan selanjutnya bisa di battle enggak? Battle dong. Battle apa nih? Battle. Kita lihat, teman-teman. Ini manual analog ya. Yang ini sudah manajemen. Terus yang sana sudah semi ya.
build up dan umroh, yang satunya full umroh, tapi kelistrikan separuh. Kita lihat suaranya seperti apa kalau di battle. Yuk. Ini mutiara terlebih dahulu, teman-teman. Kita bandingkan speaker dalam negeri dan speaker dari luar. Suara dari mutiara, teman-teman. Kita lanjut ke Aini. Aini Musik. Mutiara Audio Sound System, Lampang Tekan Ampel, Bondowoso. Ini musik dengan Bokeong.
Mutiara Audio Sound System, Lampan Tekan Ampel Bondowoso. Dari kedua sound system ini semoga bisa menghibur untuk kalian semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.